Kembali lagi bersama saya, kali ini saya ingin sharing tentang tutorial intro dari Dalan Riane Bara Kumbara. Oke, kurang lebih kayak gini. Step-by-stepnya kita langsung aja. Yuk. Oke, untuk step-by-stepnya, jadi kita main di A minor. A minor. Jadi yang dipetik pertama itu senar nomor nomor 5 sama nomor 2. Dipetik bareng. Senar nomor 3. Nomor 5 sama nomor 3. Ini sama ini. Di pertama. Kemudian yang dipetik itu yang nomor 2 ini. Senar nomor 2 posisinya dilepas. Nah, senar nomor 2 lepas. Oke, kalau digabungin dari awal. Nah, kayak gitu. Kemudian tadi kan di A gini. Dipetik 2, 2 senar, kemudian ini lepas. Kemudian linkingnya balik lagi sini. Kemudian paling bawah lepas, kemudian D ini yang dipetik senar nomor 4 sama nomor 1. Oke, saya ulangi dari awal. Nah, habis itu dikasih selingan bisa. Ini terserah sih. Nah, mau kayak gitu juga bisa. Kasih ritmenya 2 senar 2 senar 1 senar 2 1 kayak gitu. Kemudian ke senar nomor 1 fret ke 1 2 3 4 5 5 sama yang paling atas dipetik bareng. Kemudian sini sekali petik lagi, kemudian maju ke senar ke 7, kemudian senar ke 1 fret ke 7 ke 4. Oke, saya ulangi dari yang tab kedua tadi. Sekali lagi. Saya ulangi dari awal. Sorry.
Oke. Kemudian setelah itu senar nomor 1 dilepas. Dipetik paling bawah. Kemudian senar 2 flat 3. Kemudian ke A, posisi senar A. Oke. Kemudian A ini yang dipetik senar nomor 5 sama nomor 2. Paling bawah dipetik dua kali. Nah, kayak gitu. Oke. Okay. Sorry. Kemudian senar kedua flat 3. Kemudian senar 2 flat kedua. Bentar, lupa. Jadi tadi di senar 2 flat 3, senar 2 flat 2, kemudian lepas, senar 2 lepas. Kemudian senar 2 flat 3, kemudian senar 2 flat ke posisi A. Sorry. Bukan ke A ya, tapi ke F minor, F crash minor. Jadi tadi F crash minor yang dipetik nomor 5 sama nomor 2. Oke, saya ulangi biar enggak bingung. Kemudian kita dari F crash minor ke F crash. Kita genjreng segitu. Kemudian ke B minor. Jadi tadi gini. Senar 3 lagi, kemudian ke B, kemudian senar 2 posisi B gini, sorry yang 2 ya, senar 2 kemudian fret kedua, kemudian fret ketiga, kemudian fret ke 5, kemudian ke E, kemudian ke A. Oke. Saya ulangi dari F crash minor. Pindah ke F crash mayor, kemudian ke B. Gabungin dari awal jadinya gini.
bebas, kadang nanti kalau ada yang nggak sesuai sama yang ada di tutorial ini, nggak apa, asalkan apa nadanya masuk, temponya masuk, jadi enak didengar gitu. Jadi nggak harus sama persis selingannya itu, mungkin bisa beda atau ditambahi atau dikurangi itu nanti bisa anu sendiri, apa menyesuaikan teman-teman sendiri. Ya intinya kayak gitu, karena susah juga sharing tentang apa persis sama yang dimainkan. Kadang hari ini mainnya modelnya kayak gini, besok nggak bisa ngulangin kayak gitu, mungkin ada selingan apa gitu. Jadi emang kayak gitu. Nah, mungkin sekarang kayak gini, mungkin besok jadi. Nah, mungkin kayak gitu juga bisa. Jadi nggak harus sama plek, yang penting temponya pas, jalannya lagu itu juga bareng sama temponya, ketukannya itu pas ya. Yang penting enak dengar gitu aja. Jadi untuk bermain musik sih anu sih, jangan terlalu patuh sama aturan kalau bermain musik gitu. Relax saja, ngalir aja, nikmati gitu aja. Oke, semoga bermanfaat ya dari saya. Sekian, like kalau suka, kalau nggak suka dislike, gitu aja. Bye bye.